Halo, selamat siang pemirsa. Saya Asran Syari. Jumpa lagi dalam program Mudik Asik dengan sejumlah informasi seputar arus lalu lintas di jalur mudik serta aktivitas warga di hari libur Lebaran. Pemirsa, volume kendaraan arus balik yang melalui jalur selatan mengarah ke Jakarta maupun Kota Bandung meningkat drastis pada Sabtu siang. Sudah ada Priscilia Claudia di simpang Cikaledong Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang akan menginformasikan situasi lalu lintas terkini. Priscil, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang Asran dan juga pemirsa. Pantauan kami pada siang hari ini di simpang Cikaledong ataupun arteri Nagrek ini terbilang kondusif untuk kendaraan-kendaraan, terkhususnya untuk kendaraan yang akan mengarah ke Bandung ataupun Jakarta. Memang untuk volume kendaraan ataupun jumlah kendaraan ini cukup lebih meningkat yang mengarah ke Jakarta dan Bandung dibandingkan yang akan berangkat atau menuju ke sejumlah titik seperti Tasik dan juga Garut. Sehingga pada pagi hari menuju siang hari tadi sekitar pukul 10 memang telah terjadi kepadatan di jalur Garut menuju Bandung, sehingga petugas kepolisian ini mengurai kepadatan dengan melakukan sistem one way. Dan antisipasi tersebut juga dilakukan sekitar 1,5 jam mulai pukul 10 hingga 11.30, sehingga kendaraan ini dapat mengalir dengan baik dan juga kondusif sampai pada siang hari ini. Dan memang ada sejumlah prediksi kepadatan yang akan terjadi kembali pada sore hari nanti di jalur selatan, sehingga ada beberapa lokasi di kawasan Nagrek khususnya yang harus diantisipasi pada sore hari nanti yang diperkirakan juga menjadi titik rawan kemacetan seperti Limbangan dan juga Lingkar Barat Nagrek sebagai salah satu pusat keramaian dan juga pusat oleh-oleh. Tidak hanya kepadatan terjadi di sepanjang kawasan Nagrek, kepadatan juga ini terjadi di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung pada pagi hingga siang hari tadi. Bahkan kepadatan ini memang difokuskan ataupun terlihat di beberapa titik-titik wisatawan dan juga ini menjadi atensi para kepolisian atau petugas kepolisian sehingga mereka melakukan sistem one way untuk mengurai kepadatan. Sementara demikian Asran, kembali ke Anda di studio. Priscilia Claudia melaporkan dari Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya kita